Pemirsa, usai viral video gaya hidup mewah di sosial media, Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono menghadap ke kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan klarifikasi terkait harta kekayaannya yang tengah disoroti. Di tengah sorotan terhadap kasus pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang berharta ratusan miliar, belakangan ini juga ramai sebuah video di akun media sosial TikTok memperlihatkan penampakan rumah mewah Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono di kawasan Cibubur, Jakarta Timur yang beberapa hari terakhir viral di media sosial. Tampak juga Andi Pramono sempat membeli sebuah baju dengan harga 22 juta rupiah dan celana panjang seharga 1 juta rupiah. Selain itu, tampak anak dari Kepala Kantor Bea dan Cukai memamerkan beberapa barang mahal di akun TikTok milik pribadinya yang harganya mencapai puluhan juta. Akibat kejadian ini, Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono menghadap ke kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan klarifikasi terkait harta kekayaannya. Meski demikian, aktivitas perkantoran tetap berjalan seperti biasa, beberapa pelayanan dilakukan secara online. Memang Pak Andi sekarang dalam rangka ke Jakarta, memang tentu berita ini harus diklarifikasi, ya. Tentunya juga teman-teman media juga sering juga kita viralkan agenda Pak Andi selama beliau bertugas di Makassar, yang menurut kami dan juga penilaian dari pimpinan kami itu kinerjanya sebenarnya cukup baik. Cuma terkait dengan itu masalah pribadi, kami tentunya tidak bisa berkomentar lebih jauh karena sudah ada tim yang melakukan penilaian maupun penelitian. Terkait dengan pelayanan, Pak Andi tetap menginstruksikan kepada kita tetap tenang dan kita menjawab jika ada yang meminta klarifikasi, apalagi terkait dengan pelaksanaan tugas di Bea Cukai Makassar. Semua seperti yang dilihat rekan-rekan media tadi, bahwa pelayanan kita tetap standby, melakukan pelayanan, dan juga karena pelayanan kita sekarang sudah banyak yang dilakukan dengan mekanisme online, semua pelayanan itu bisa terselenggara 100% dengan baik. Diketahui Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono memiliki kekayaan mencapai 13 miliar rupiah yang dilansir dari lhkpnkpk.co.id dengan beberapa item yakni tanah dan bangunan dengan nilai 6 miliar rupiah lebih, alat transportasi dan mesin senilai 1 miliar rupiah lebih dengan harga bergerak senilai 700 juta rupiah, serta surat-surat berharga senilai 2 miliar rupiah lebih. Rusmawan Diraras, Labes TV.